Selamat datang di channel Heri Setiawan. Silakan menjelaskan dulu sebelum di video berikutnya kita akan cara merangkai akuarium yang jumbo. Ya, ini bahannya sudah kita siapkan. Kaca ya. Kaca. Ini rencana mau membuat akuarium jumbo ukuran 2 meter. Ini 2 meter kali 60, kemudian tingginya sekitar 70. Bahannya kaca ini. Nah, ini rencana yang ukuran ini segini 2 meter ya, ini 2 meter. Terus kalau yang ini nanti sebagai alasnya, dasarnya. Jadi posisinya rencana kita buat jepit. Jadi bawahnya ini nanti di bawah, kemudian nggak di atas sini, tapi di bagian sini. Karena untuk akuarium ukuran besar, teknik pemasangannya untuk bagian bawahnya seperti itu. Karena kalau di atasnya sini susah nanti, karena tebal ya dan berat. Jadi rencana ditaruh di sini ya. Ini kacanya lebarnya ukurannya sekitar tebalnya ya, tebal kaca ini kita lihat ini 10 mili. Nah, ya. Karena untuk ukuran 2 meter kita kacanya standarnya seperti itu. Ya. Ya. Ini untuk bagian yang apa tepinya tingginya sekitar 70 cm, kemudian ini untuk bagian bawahnya 60 cm, untuk panjangnya sekitar 2 meter. Ini bahan-bahannya. Ini untuk bagian bawah, ini untuk samping 2, bawah 1, kemudian ini untuk bagian yang bagian tepinya 2 meter ya juga ya. Tapi dibuat agak longgar untuk bagian yang tepi-tepinya ini biar nanti biar bisa digeser-geser. Terus ada juga nih bahannya ya. Ini untuk bagian sampingnya. Ini biasa ya. Untuk lebarnya 60, tingginya 70. Nah, kalau yang kecil-kecil ini nanti untuk bagian tepi. Tepi, jadi ada kalau yang tadi yang panjang ya, tepi yang panjang, kalau ini tepi yang pendek. Yang lebarnya. Untuk yang lebarnya, jadi ada 4 di samping kanan kiri 2, kemudian di agak tengah bagi 2 lagi biar kokoh ya, karena ukuran akuariumnya jumbo sekitar 2 meter kali 60, tinggi 70 cm. Oke, itu dulu, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Proses pemasangan perakitan akuarium jumbo sekitar 2 meter kali 60, tinggi 70 cm. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.